akan berbagi praktik baik kepada pemirsa semua mengenai budidaya aloe vera dan cara pengolahannya. Saat ini kami mengangkat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kearifan lokal dan kewirausahaan. Tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah mengubah sikap dari peserta didik, dan kami berharap perilaku, karakter, sikap dari peserta didik, guru, orang tua, dan juga masyarakat sekitar juga akan berubah dengan seiring adanya kegiatan tersebut. Pemirsa, inilah gambaran secara menyeluruh kondisi SD Negeri 1 Boloh Kecamatan Toroh dengan segala sarana-prasarana yang ada. Berawal dari pengamatan saya selaku kepala sekolah, di mana saya melihat banyaknya tanaman aloe vera atau lidah buaya yang terbengkelai dan tidak dimanfaatkan. Padahal kita tahu bahwa lidah buaya atau aloe vera sangat banyak manfaatnya. Maka timbullah gagasan saya untuk menjadikan aloe vera ini menjadi beberapa produk yang bermanfaat. Gagasan saya ini kemudian saya sampaikan kepada teman-teman guru melalui rapat dewan guru dan mendapat tanggapan yang positif. Maka kami awali kegiatan proyek ini dengan mensosialisasikan kepada peserta didik. Juga kami sosialisasikan kepada orang tua, komite, dan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa wali murid dan juga masyarakat ada yang menjadi panitia. Inilah proses pembuatan sabun herbal aloe vera sebagai puncak dari pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila yang telah dilakukan dari beberapa tahap per tahap sesuai dalam perencanaan. Dan saat ini peserta didik melaksanakan proyek pembuatan sabun herbal aloe vera. Sabun herbal aloe vera ini dikemas dan diberi label dengan nama sabun herbal aloe vera karya peserta didik SD Negeri 1 Boloh. Dan anak-anak juga siap memasarkan sabun tersebut kepada masyarakat sekitar. Jadi anak-anak tidak hanya berpengalaman dalam pembuatan pengemasan, namun juga nantinya akan berpengalaman juga dalam hal pemasaran. Dan kelanjutannya anak-anak akan diajarkan pula untuk membudidayakan aloe vera, karena tanaman ini mudah didapat, mudah ditanam, mudah dirawat, dan mudah pula cara pengolahannya. Sabun herbal aloe vera ini dikemas dan diberi label dengan nama sabun herbal aloe vera karya peserta didik SD Negeri 1 Boloh. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tentunya juga muncul adanya tantangan, namun tantangan tersebut dapat kami atasi bersama-sama dengan seluruh panitia dan pemangku kepentingan yang ada. Inilah peserta didik dalam memasarkan produk dari sekolah, yaitu sabun herbal aloe vera ditawarkan di toko-toko yang ada di sekitar sekolah yang ada di Desa Boloh.
dan ada beberapa toko yang membeli serta menjual kembali produk sabun tersebut. Peserta didik pun juga menghitung hasil dari penjualan tersebut. Setelah peserta didik, orang tua dan masyarakat sekitar tahu bahwa manfaat aloe vera itu sangat banyak dan dapat dibuat sebuah produk ataupun beberapa produk untuk dipasarkan, maka kami ajarkan pula bagaimana cara membudidayakan aloe vera, mulai dari persiapan media sampai pada penanamannya. Demikianlah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan oleh teman-teman guru di SD Negeri 1 Golok, yang dibantu juga dengan komite dan juga pemangku kepentingan yang ada di SD Negeri 1 Golok. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua, dan segala kekurangan serta keterbatasan saya mohon maaf. Seluruh keluarga SD Negeri 1 Golok juga mohon maaf.